So Nicola won the header. It's a painful one there for Eid says he really had a clear chance at goal so far in this one. Position during the regular season. Was that it? Final on goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right from the start. Tak ada pemenang dalam leg pertama final playoff seri B antara Cremonese dan Venezia, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua kubu mengakhiri laga di Stadion Giovanni Zini dengan kedudukan imbang 0-0. Mengawal pertahanan Venezia sejak menit awal, Jesus bekerja keras bagai kuda untuk membendung tim lawan yang tampil ofensif. Venezia, however, are a different beast. They can. So there is certainly the techniques are out early on here in the Zini. Cremonese midfield. Bertindak sebagai tim tamu, barisan pertahanan Venezia mampu meredam 6 peluang Cremonese di sepanjang babak pertama. Venezia sendiri mengkreasi 3 kali selama periode serupa, namun semua tidak berujung gol. Skor kacamata bertahan sampai turun minum. Satu menit selepas kick-off babak kedua, tuan rumah gagal membuka skor setelah tendangan bebas Nicolas Pierini menghantam Mistar. Lanjut menit ke-57, lini belakang Venezia yang digawangi Jay kembali tampil solid dengan memblok tembakan pemain Cremonese ke arah gawang. Kerja keras pertahanan Venezia pun membuahkan clean sheet di ujung pertandingan. Ipswich juga tercatat 5 kali memenangi duel sepanjang 86 menit ia berada di atas lapangan. Ipswich tarik keluar oleh pelatih Paolo Fanoli untuk digantikan oleh Giorgio Altari. It's been somewhat of a breakout season for Buzio. Ser Nicola won the header. Painful one there for Itzes. Itzes tarik demi menghindarkan sang pemain dari cedera, apalagi melihat perjuangannya selama di lapangan sangat menguras energi. Painful one there for Itzes. Itzes juga beberapa kali terlibat duel sengit dengan pemain Cremonese, yang dikhawatirkan bisa membuatnya mengalami cedera. Itzes. Colo, that's a good ball by Vasquez. Dia juga sempat mengalami kesakitan usai terlibat duel udara dengan pemain lawan. Terlihat kaki J terpasang suatu alat yang mungkin digunakan untuk mengurangi kemungkinan cedera pada kakinya. Pertandingan ini sendiri berjalan relatif seimbang dan ketat. Namun tak ada gol yang tercipta sama sekali dari kedua tim di sepanjang 2 kali 45 menit jalannya laga. Kesuksesan mereka dalam mengukir dari bobol bukan cuma hasil dari kinerja para bek, melainkan juga Jesse Joronen selaku kiper. Dia memamerkan performa hebat dengan membuat 11 penyelamatan. Hasil seri ini membuat perebutan tiket menuju Serie A semakin memanas. Kedua klub memiliki peluang sama besar untuk memperoleh satu slot terakhir promosi. Venezia FC selangkah lagi promosi ke Serie A 2024-2025. Venezia FC tinggal menang dengan skor berapapun saat gantian menjamu Cremonese di leg kedua final playoff untuk promosi ke Serie A 2024-2025 pada Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat.
Kerja Itsas masih akan bermain di laga kedua final playoff akhir pekan ini. Maka back 23 tahun itu bakal absen dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Irak. Hal itu dipastikan oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Untuk J Itsas, karena dia masuk final playoff mungkin baru akan sampai pada 5 Juni 2024. Untuk melawan Irak, dia tidak bisa bermain, ucap Shin Tae-yong. Nicola won the header. In form there for Itsas. He lacked. Ooh. And he had a clear chance at goal so far in this one. Position during the regular season. Nicola won the header. Painful one there for Itsas. He lacked. Ooh. Really had a clear chance at goal so far in this one. Position during the regular season. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.